Hey guys, nama saya Tania. Saya dari mahasiswa di semester 3 dan sekarang saya bersama dengan klien saya, yaitu namanya siapa, Bu? Perkenalkan, nama saya Ibu Ineke. Usia saya 46 tahun. Saya ibu rumah tangga. Dan di rumah saya saat ini ada sebuah ruangan yang sudah tidak pernah kami pakai. Ruangan tersebut ukurannya kisaran 3,5 x 3 meter. Jadi saya ingin mengubah ruangan itu untuk menjadi ruangan home theater ya. Yang kebetulan saya juga suka menyanyi. Jadi saya ingin ruangan itu multifungsi gitu. Bisa untuk home theater, bisa juga seperti karaoke gitu. Terus kendalanya, ada kendala nggak sih? Ya itu, kendala saya itu karena tembok saya itu bersebelahan, berhimpitan dengan rumah sebelah. Oh, sebelah. Takut untuk bising gitu ya. Kalau untuk lantainya, ingin lantai, ini kan sudah keramik, atau mau dikasih lantai kayu atau gimana pengennya? Iya, saya kepengennya sih kayak parket itu ya, parket. Jadi dari kayu-kayu itu. Terus ibu ingin ruangannya seperti, contohnya ibu ingin ruangannya seperti mana apa, atau ibu ingin ada furniture khusus di situ atau seperti apa, bisa dijelaskan? Jadi rumah ini kan dominan warnanya warna kayu. Saya suka sekali warna kayu, warna coklat muda gitu. Jadi saya ingin senada dengan ruangan lainnya. Oh, berarti warnanya dominan warna coklat, warna putih, yang warna netral putih. Terus kalau karaoke itu kan biasanya dikasih bola disco gitu ya, kayak lampu warna-warni. Itu ibu ingin seperti itu atau ingin seperti apa? Kalau saya sih sukanya yang simple. Jadi saya kepingin pakai itu ya lampu yang di plafon itu, yang sekelilingnya itu pakai lampu. Oh iya. Tidak usah pakai lampu. Saya ingin yang simple saja. Simple. Berarti lebih ke modern ya temanya. Iya. Baik Bu, konsep dan keinginan ibu sudah saya terima. Terima kasih buat waktunya Bu, selamat siang.